Menyebarkan kebenaran pada pagi ini, kita mengimbau kembali nostalgia di awal penyembuhan pasukan bomba negara dengan menyaksikan tiga buah pasukan antik yang pernah digunakan oleh perkhidmatan bomba di negara ini pada sekitar tahun 1980. Berikut adalah jentera bomba antik yang pernah digunakan oleh perkhidmatan bomba di negara ini pada sekitar tahun 1950-an. Jentera bomba jenis Dennis pada masa ini disimpan sebagai barang pameran serta secara untuk rujukan ilmiah. Kesempatan ini dimulai di jenis bomba antik jenis Lenovo yang digunakan oleh perkhidmatan bomba sekitar tahun 1950-an dan 1960-an. Pada masa itu, jenis bomba Lenovo ini digunakan semasa operasi pemadaman kebakaran di kawasan yang sempit. Seterusnya, bakal penyihatan adalah 15 unit Rapid Intervention Motorcycle atau RIM. Terdiri dari 3 kategori yaitu motor rescue, motor pump dan motor bus. Mendapatnya sekali adalah satu skyline penyelesaian kesempatan berlantang ke lokasi sidang khususnya di kawasan yang mempunyai kecesakan trafik atau lorong sempit. Semasa operasi kemalangan jalan raya dan kerja-kerja penyelamatan yang lain. EMRS, jentera ini dilengkapi dengan peralatan medik dan hadiran rescue cutter serta digunakan oleh pasukan EMRS untuk memberikan pre-medical care dan pengurusan trauma pada masa dengan secara segera. Sama ada di laut, sungai, atau petasik, terutamanya sewaktu berlaku bencana banjir. Sebenarnya peringatan 2 unit kamera berkelanjuran 72 km/jam dilengkapi 2 unit enjin 200 horsepower yang digunakan dalam operasi melawan di air, operasi bajai, bangsa lemas dan operasi kemanusiaan. Bahagian dalaman ini terbentuk dengan lantai yang rata untuk stabilan semasa pemanduan dan mampu menampung sehingga 15 penumpang pada satu-satu masa. Awal kebakaran.
Kuih Sultan Bola MMK Jadi Borgo Blesi EMS Perjalanan Diberi dan kami yang berhenti Dukit Pak Berkepatan Kuih Sultan Bola MMK. Seterusnya adalah staf yang dibuat Dari Mereka melintasi Pertan Diraja adalah jenisan Fire and Rescue Water Tender milik Kualiti Alam Negeri Sembilan. Seterusnya kita dapat menyaksikan dua unit kontainer jenis Volvo Water